menanggung jawab itu subur. Istilahnya batu dan kayu pun jadi tanaman apa sih tak berkulit. Tapi nak dipikir-pikir, kita ya harus orang layak pak. Ini Jawa ini orang layak. Lemah isap ini, ditunggung jumlah isap ini. Nah kalau di mamil ya, kita yakin. Tapi nak berkulit ini, mau jadi orang politik. Ya nilai-nilai, mau jadi satu ini terus. Orang politik kok. Tapi ya tadi. Karena apa? Pulau Jawa itu jumlah penduduknya sudah terlalu banyak. Mungkin kan jumlah penduduk Indonesia sudah sekitar 270 juta ya pak. Pulau Jawa kan kecil pak. Kira-kira kan nggak ada 20% ya. Seluruh dunia nggak ada 20%. Tapi jumlah penduduknya 60. Sekitar 60% di Pulau Jawa. Pulau kecil, jumlah penduduknya 60%. Wilayahnya kita 15% kan nggak ada ya pak. 15% mana paling tinggi 15% lah luas wilayahnya. Coba bayangkan kalau KPI tidak berhasil, kayak apa Pulau Jawa? Tanah mungkin tak lancar lah, karena buka rumah, buka bangunan-bangunan, juga beli oke kan berarti, omah juga tak tahu kayak. Inilah petugas-petugas BLKP, baik itu Babinsa, karena yang ditugaskan juga untuk membantu kelancaran kesuksesan pelaksanaan KB di Indonesia ini. Sekali lagi sampean bisa bayangkan sendiri bagaimana terjadi kalau KB Indonesia itu tidak berhasil. Yang dulu petugas polis dulu sulit pak untuk meyakinkan masyarakat mau KB itu sulit. Kakak-kakak kita itu sulit pak. Masyarakat sendiri kalau lagi dibandingkan sama zaman jauh pak. Sampai dan bersyukur